Meski terus didesak, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri masih belum menanggapi wacana duet dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk bertarung di Pilpres mendatang. Megawati kembali menegaskan kepengusungan siapa yang akan maju sebagai capres-cawapres merupakan keputusan Rakernas dan akan diumumkan usai pemilu legislatif 9 April mendatang. Saat ini partainya masih berkonsentrasi pada strategi pemenangan pemilu legislatif. Presiden kelima Republik Indonesia itu optimistis partainya akan mencapai presidential threshold. Wacana duet Megawati Jokowi terus berhembus mengingat elektabilitas dan popularitas Jokowi yang terus meningkat. Keduanya juga intens tampil di depan publik. Jadi, stok media saja ya yang selalu menolak belakangkan antara sebuah partai itu dengan seseorang yang tingkat elektabilitasnya itu tinggi dari partai itu lalu melebihi dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya kan harusnya digabung itu dua-duanya.